Sigyn Raven Hammersson adalah salah satu pembuat roti di Islandia dengan pemanggangan yang tidak biasa. Dia membakar rotinya dengan cara menguburkannya di bawah tanah, di mana adonan itu akan dipanaskan dalam 24 jam di dekat sebuah pemandian air panas. Sudah sangat umum untuk menemukan sumber air panas di Islandia. Karena di Islandia terdapat lava yang merayap di bawah permukaan tanah, di mana lava ini memanaskan air yang berada di atasnya, dan air yang mendidih kemudian muncul ke permukaan. Sebenarnya mereka dapat meletakkannya di oven, namun mereka pikir hal ini lebih menyenangkan. Islandia adalah salah satu daerah dengan gunung beraktif paling banyak di dunia, dengan 30 gunung aktif dalam waktuan yang sama sekaligus. Hal ini membantu menciptakan banyak sumber air panas. Di beberapa tempat terdapat air yang benar-benar mendidih. Dan Sigi menggunakan mereka sebagai sebuah keuntungan. Dia berspesialis dalam membuat haverbrød, yaitu resep roti tradisional Islandia. Resep ini telah berumur ratusan tahun. Dan catatan sejarah ini dapat diurut setidaknya hingga pada tahun 1800-an. Resep ini diturunkan turun-temurun lewat generasi ke generasi. Bahan roti ini terdiri dari gandum, tepung terigu, bubuk pengembang, garam, dan susu. Kemudian mereka meletakkannya di panci, dan mereka meletakkan mentega, kemudian mereka membungkusnya dengan aluminium foil, kemudian menguburnya di dekat dengan sumber air panas selama 24 jam. Sudah sangat jelas untuk membedakan mana tanah yang panas dan tidak di sini. Namun tantangannya bagi mereka adalah hujan, di mana jika hujan turun terlalu banyak, maka lubang yang digunakan untuk mengubur adonan akan mendingin. Tentu hal tersebut akan membuat roti tidak matang dengan sempurna. Kebanyakan mereka dapat memanggang roti hingga 70 adonan roti dalam seminggu. Dia membagi beberapa untuk keluarganya dan sisanya untuk dijual. Roti ini memiliki rasa yang unik di mana tidak kita dapatkan dari oven. Dan tekstur dari roti ini cukup spesial. Roti ini terasa cukup berat, jadi jelas bukan tipikal kue ringan. Jika para pembuat roti lava lokal menunjukkan kepada para wisatawan, mereka akan berkata hal ini sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe.